Halo bosku, ketemu lagi dengan aku Sugi di channel Jalan Sugi. Ini satu buah video baru 10 hari, sudah mendapatkan 4.000 jam lebih. Untuk penayangannya 200.000 tayang lebih. Kita buka analisisnya dulu. Waktu tonton menitnya 442.278 menit. Kalau dijadikan jam sekitar 7.371 jam lebih. Jadi ini baru 10 hari sudah memenuhi syarat 4.000 jam lebih hanya dengan satu buah video. Kalau kalian mau banyak subscriber, kalian banyakkan terlebih dahulu yang menonton video kalian. Nanti subscriber kalian akan datang sendiri. Karena tidak akan mungkin orang subscribe ke channel kalian tanpa menemukan terlebih dahulu video kalian. Oke lah, sebelum kita mulai video ini ada giveaway-nya. Hadiahnya pulsa gratis. Caranya kalian cukup like, subscribe, tuliskan komentar yang unik di bawah, sertakan nama Instagram kalian. Pemenang akan aku umumkan di Instagram Sugi Setia, jadi wajib kalian follow juga. Ada juga bagi-bagi voucher data dan pulsa gratis di setiap harinya, jadi nggak ada ruginya kalian follow Instagram aku, Sugi Setia. Kalau sudah, let's go. Aku sudah menyiapkan 2 trik supaya video kalian banyak yang menonton, tembus 4.000 jam tayang lebih dengan cepat. Pastikan juga channel YouTube kalian sudah memiliki minimal 1 buah video yang sudah lebih dari 1 bulan kalian upload. Yang pertama, caranya membuat video sesuai permintaan YouTube. Kalau kalian upload video yang bukan permintaan YouTube, kalian jangan berharap video kalian akan banyak yang menonton. Video apa yang diminta oleh YouTube dari channel kalian, YouTube akan menentukan setiap channel yang telah memiliki satu video yang berusia minimal 1 bulan. Kalian masuk ke aplikasi Creator Studio dulu. Di sini kita akan mencari apa yang diminta oleh YouTube. Di sini kalian bisa lihat lagi video terbaru aku yang baru 1 hari aku upload, mendapatkan respon baik dari penonton. Kalian masuk ke analisis channel kalian, masuk ke tab penemuan. Di sini aku akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, jenis asal traffic. Jenis asal traffic adalah bagaimana orang menemukan video kita di YouTube. Yang kedua, sumber eksternal teratas. Ini adalah aplikasi tempat video kita ditonton di luar dari aplikasi YouTube. Yang ketiga, istilah penelusuran YouTube teratas. Ini adalah kata kunci atau search engine optimization yang biasa kita kenal dengan SEO, yang dituliskan di kolom pencarian YouTube dan YouTube menampilkan video kita. Yang keempat, berbagai video teratas yang menyarankan konten Anda. Ini adalah di mana video kalian itu disarankan atau menjadi video selanjutnya yang diputar setelah orang menonton sebuah video di YouTube. Yang kelima atau yang terakhir yaitu playlist. Playlist adalah kumpulan video yang bisa kalian buat sendiri dan biasanya juga ada yang dibuat otomatis oleh pihak YouTube. Bagaimana cara memanfaatkannya? Mendapatkan banyak penonton saat kalian upload video terbaru. Trik atau cara yang pertama, kalian bikin konten yang temanya sesuai dengan istilah penelusuran YouTube teratas. Di sini yang aku yang teratas cara menambahkan subscriber YouTube 7,9%. Yang kedua, cara mengembalikan akun FB yang dibajak 3,5%. Makanya aku membuat konten antara menambah subscriber dan mengembalikan akun FB. Jadi kalian bisa kembangkan sendiri tema apa yang akan kalian pilih. Kalau di sini aku memilih tema tentang seputar YouTuber dan seputar akun Facebook. Ini sangat penting karena inilah yang diminta oleh pihak YouTube dan YouTube sangat berharap selanjutnya kalian akan upload video sesuai tema yang telah ditentukan oleh YouTube ke channel kalian. Video kalian tidak akan ditemukan jika kalian tidak membuat video sesuai dengan permintaan ini. Jangan lupa juga di penelusuran ini kalian pilih yang temanya hampir mirip atau sama, kalian salin dan masukkan ke tag video kalian atau deskripsi video kalian saat kalian ingin upload video. Ini sangat mempercepat peningkatan penayangan video kalian. Trik yang kedua yaitu membuat spam playlist. Biasanya kalian membuat playlist yang berisi video kalian, tapi trik yang akan aku bagikan yaitu membuat playlist yang berisi video orang lain. Nah, kalian pasti bingung, aku praktekkan saja langsung. Kalian masuk ke aplikasi YouTube kalian, buat satu channel YouTube cadangan atau channel tumbal. Setelah kalian masuk ke channel YouTube cadangan kalian tadi, kalian cari channel utama kalian. Di sini terserah kalian pilih video yang ingin kalian tingkatkan jumlah penontonnya. Ini channel aku juga dan tidak usah kalian subscribe karena tidak akan aku subscribe balik. Ini kan judulnya cara membuat pria tergila-gila. Nah, kalian search dulu di kolom pencarian sesuai dengan judul video kalian tadi. Kalian masuk ke kata kunci yang paling teratas atau yang paling berkaitan dengan video kalian. Selanjutnya kalian ambil minimal 3 atau 4 buah video teratas, kalian simpan ke playlist baru. Untuk judulnya kalian buat sesuai kata kunci yang kalian cari tadi. Kalian tambahkan beberapa video lagi.
Ini terserah kalian mau menambahkan berapa video. Selanjutnya kalian ambil video dari channel utama kalian tadi yang ingin kalian tambahkan jumlah penayangannya. Simpan ke playlist yang sama yang barusan kita buat tadi. Kita lihat hasilnya di channel kita. Playlistnya sudah jadi. Ini tujuannya supaya video kalian ketularan penonton dari video-video teratas di penelusuran YouTube. Video kalian juga akan direkomendasikan oleh YouTube kepada penonton-penonton lainnya. Silahkan kalian praktekkan dua trik tadi. Aku doakan terus semoga channel YouTube kalian cepat berkembang dan sukses terus untuk kalian semua. Jangan lupa giveaway-nya, hadiahnya pulsa gratis dengan cara like dan subscribe, komentar yang unik di bawah, sertakan nama Instagram kalian. Pemenang diumumkan di Instagram Sugi Setia. Pastikan juga kalian follow karena ada juga bagi-bagi paket data dan pulsa gratis di setiap harinya. Terima kasih, sampai ketemu.